Halo guys, berjumpa lagi bersama kami Nasprint Advertising. Nah, hari ini kita akan melakukan pemasangan di kaca mobil ya. Ini One Way Vision. Ya. Oke. Nah, sebelumnya itu harus dibersihkan dulu, lalu kita tempelkan, tapi itu sejajar, harus sejajar ya. Nah, kita semprot-semprot dulu, kita paskan dulu. Nanti kan bisa digeser ya, karena tidak terlalu lama untuk menempelkannya. Jadi ini bisa diatur ya. Jika sudah beberapa menit maka akan merekat ya. Makanya harus dipaskan sejajar dulu. Oke, kita gesek-gesek pakai kanebo untuk mengurangi yang namanya gelembung ya. Nah, jika sudah kita pakai kalau ini ya istilahnya herder lah ya, untuk mengurangi juga yang namanya gelembung. Nah, ini seperti ini. Jadi perlahan-lahan. Nah. Ya. Seperti ini pemasangannya. Nah, setelah itu kita pakai lagi. Pokoknya itu harus kita ulangi, guys ya. Jadi apapun itu yang namanya gelembung kan tidak enak dilihat itu kalau dekat. Jadi pengerjaannya nanti kurang rapi kalau tidak hati-hati kalau tidak pakai seperti ini ya. Jadi harus benar-benar pakai. Nah, ini kita cutting ya, kita potong paskan area mana yang beri objek. Nah, kita perlahan-lahan cuttingnya, jangan sampai lebih atau kurang. Oke, seperti ini. Nah, ya yang penting kita itu apa namanya, buat polanya dulu. Nanti setelah itu kita rapi itu terakhir. Ini ada bagian yang kosong, bisa kita tempel lagi. Ya, seperti ini. Jika ada mengalami kayak kurang sedikit, nah kalau warnanya masih sama bisa ditambahkan sedikit saja. Nah, seperti ini. Wow. Nah, seperti ini. Nah, kita paskan lagi. Oke, kita lanjut lagi mengurangi gelembung lagi ya. Dipastikan benar-benar bagus, hasilnya rapi. Nah, gini guys. Nah, seperti ini hasilnya.